Presiden Joko Widodo mengungkapkan kriteria calon presiden atau capres pada Pilpres 2024 mendatang dalam wawancara khusus dengan Kompas.id. Jokowi menyebut bahwa kandidat capres harus dapat menguasai ekonomi makro dan mikro. Kriteria capres dari Jokowi itu pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia mengatakan bahwa ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Sehingga Ali menilai Anies telah memenuhi kriteria capres yang disampaikan oleh Jokowi. Di sisi lain, Ahmad Ali juga menyebut bahwa Anies sudah terbukti mampu memimpin DKI Jakarta. Menurutnya, Anies mampu mempersatukan bangsa dengan mencegah polarisasi di Jakarta. Ahmad Ali pun menilai bahwa kerukunan beragama di DKI Jakarta juga berjalan indah selama masa kepemimpinan Anies.